mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asri bin Selamat, Dekan Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar Universiti Tun Sinoan Malaysia, serta div-div jemputan masuk ke dalam dewan. Hadirin diminta berdiri. Hadirin dibina untuk terus berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku, Sabah tanah airku, ibu pertiwiku dan seterusnya lagu rasmi Universiti Tun Sinoan Malaysia, Gemilang UTHM.
Meneroka. Para hadirin dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera serta selamat datang ke Malam Bayu Kenyalang 2014 anjuran Permasa UTHM iaitu Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Sabah dan Sarawak UTHM. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersua di majlis perasmian Malam Bayu Kenyalang 2014. Kami, wakil pihak Permasa UTHM, mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan hadirat sekalian. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Azrin Shah. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma inna nasta'inuka adiyanana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ja'alnahu iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika min kulli shaytanir marid wa jabari ani wa zi'ani wa zibain wa syarra kulli zi syarra innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamina bil afiyati wassalamah wa qina bit taqwa wa istiqamah wa jamina min nadama fil hal wa mala innaka as-sami'u du'a. Ya Allah ya Rabbul Izzati, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di bawah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, serta di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ini menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu, berkatilah pertemuan kami, rahmatilah majlis kami iaitu majlis Malam Bayu Kenyalang 2014 ini, dan kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalal wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menikmati cabaran, berdaya saing, mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Azrin Shah atas bacaan doa sebentar tadi. Bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dipertemukan dalam majlis yang indah ini. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis Malam Bayu Kenyalang 2014 ini bertujuan untuk memperkenalkan keunikan budaya, adat tradisi masyarakat daripada negeri Sabah dan Sarawak dan khususnya kepada masyarakat Semenanjung Malaysia yang belum mengenalinya. Di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan memperbudayakan semangat Satu Malaysia. Hadirin sekalian, majlis dengan ini mempersilakan saudari Binori Rama selaku pengarah program Malam Bayu Kenyalang 2014 untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Satu Malaysia dan salam perpaduan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asri bin Selamat, Dekan Pusat Pengembangan Aktiviti Pelajar. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sir David Martin. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Norida bin Muhammad. Yang berbahagia Profesor RR Dr. Abdul Aziz bin Abdul Samad. Puan Latifah binti Saad, Pengerusi Persatuan Kebajikan Anak Johor, serta mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah. Pada hari ini, bertemu kita pada hari ini pada Malam Bayu Kenyalang 2014 yang diadakan julung-julung kalinya untuk memberi pendedahan kepada sambutan Pesta Menuai yang lazimnya diadakan di negeri Sabah dan Sarawak. Tujuan program ini adalah tidak lain tidak bukan untuk membentuk ukhuwah dan perpaduan serta merencana satu ikatan yang kukuh, perpaduan yang kukuh di antara mahasiswa-mahasiswi serta masyarakat setempat. Pada malam ini akan diadakan satu pertandingan Ratu Borneo di mana pakaian tradisional daripada etnik suku kaum Sabah dan Sarawak akan diperagakan. Pertandingan ini bukan sahaja dapat memberi pendedahan akan pakaian tradisi yang wujud di negeri Sabah dan Sarawak, tetapi ianya juga dapat mengetengahkan bakat-bakat tarian yang ada pada setiap peserta. Di zaman teknologi yang serba canggih ini, rintangan dan kekangan yang dihadapi adalah dengan kemunculan fashion dan juga budaya yang baru. Justeru, program ini adalah diadakan untuk mengekalkan budaya adat tradisi di mana pakaian yang dipakai oleh para peserta akan melambangkan baju tradisi dan etnik mereka sendiri. Program ini juga adalah satu langkah untuk menyelamatkan budaya unik dan adat resam masyarakat yang wujud di Malaysia. Pada malam ini juga, program ini dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswi dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Boleh saya dapatkan di mana Malaysia UTM? Boleh saya dapatkan tepukan daripada UTM? Okey, itu dia UTM. Dan juga daripada UMP, adakah UMP di sini? Program ini bukan sahaja program kebudayaan, tetapi program ini adalah satu majlis amal di mana program persatuan kami bekerjasama dengan Majlis Kanser Nasional iaitu Makna dan juga Persatuan Kebajikan Anak Johor yang dipengerusikan oleh Puan Latifah Saad. Setiap jualan tiket yang didapati akan diberikan sumbangan tersebut kepada Persatuan Kebajikan Anak Negeri Johor. Tanpa melengahkan masa lagi, hanya ucapan terima kasih yang dapat saya ucapkan dengan hadirin yang hadir ke majlis ini. Semoga perpaduan kita yang erat dapat dicapai walaupun kita mempunyai pegangan agama yang berbeza, mempunyai bangsa yang berbeza dan juga daripada asal-usul yang berlainan. Diakhiri ucapan ini dengan serangka pantun. Ke Batu Pahat menaiki kereta, singgah sebentar di Parit Raja. Malam Bayu Kenyalang pembuka bicara, budaya dan tradisi terpelihara.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Binore Rama. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Dekan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Profesor Madya Dr. David Martin untuk memberikan sedikit ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada majlis malam ini. Sebenarnya untuk makluman ya, saya tidak dimaklumkan akan berucap pada malam ini. Jadi saya rasa saya akan berucap mengikut isi hati saya lah ya. Dan selamat datang kepada semua, khususnya yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asri bin Selamat, Dekan P3P, Profesor Dr. Abdul Aziz bin Dato' Abdul Samad, dan juga Profesor Madya Dr. Norida Muhammad, begitu juga dengan yang lain-lain, terutamanya tetamu kita daripada luar UTHM yang telah saya rasa bersusah payah jugalah datang ke sini ya. Alhamdulillah dapat kita berkumpul di sini dan saya amat berbanggalah dan mengucapkan tahniah dan syabas kepada para penganjur yang dipimpini oleh Presiden Permasa UTHM iaitu saudari B. Nur E. Rama ya. Senang kita ingat nama dia, Nur E. Rama. Dan juga barisan jawatan kuasanya yang saya kira telah bertungkus lumus untuk menyediakan dan juga berusaha untuk mengadakan majlis pada malam ini. Jadi sesungguhnya ini adalah satu usaha yang baik di mana pertama sekali kita dapat memupuk silaturahim yang amat baik di kalangan para pelajar kita yang berada di Semenanjung Malaysia ya. Dan saya dimaklumkan ada lebih kurang mungkin lebih 400 orang yang ada pada malam ini dan ini adalah satu gambaran dan juga apa yang kita sebut sebagai satu sokongan padu daripada rakan-rakan di universiti yang lain. Jadi saya tidak ingin berucap panjang lebar, tetapi saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat. Saya sebut lagi selamat Dr. Asri ya. Datang kepada yang daripada luar dan untuk semua saya harap dapat berhibur pada malam ini, khususnya untuk kita sama-sama melihat siapakah yang akan muncul sebagai Ratu Borneo pada tahun ini. Ya, itu dia. Jadi selepas daripada ini, kalau kita sudah ada Ratu Borneo daripada kalangan IPTA, IPTS ada tak? Tak ada ya? IPTA ini, adakah dia akan mewakili IPTA ke peringkat yang seterusnya? Jadi kalau ya, kita boleh minta PM Dr. Asri untuk pejabatnya menanggung segala perbelanjaan ya, untuk ke final pada hujung bulan nanti. Boleh Dr. Asri?
Jadi itu saja saya rasa. Dan sekali lagi selamat berhibur dan berinteraksi lah ya. Saya ingat itu saja yang saya dapat ucapkan. Jadi sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. David Martin atas kesudian beliau memberikan ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis tidak lengkap rasanya tanpa ucapan daripada yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Asri bin Selamat, Dekan Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan sekaligus membunyikan gong sebagai simbolik kepada Perasmian Malam Bayu Kenyalang 2014. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia, Sabah dan Sarawak. Yang saya hormati saudara dan saudari pengerusi majlis, pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sir David Martin, Dekan Fakulti Pengurusan dan Teknologi Perniagaan. Yang saya hormati bos saya lama. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Aziz bin Dato' Abdul Samad. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Nolida binti Muhammad, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni FKAS. Yang dihormati Puan Latifah binti Sa'ad, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Anak Negeri Johor. Yang saya kasih, yang saya hormati dan saya tabik, Saudari B. Norirama binti D. Pangkuaman, Pengerusi Persatuan Mahasiswa Sabah dan Sarawak, merangkap pengarah program Malam Bayu Kenyalang 2014. Saudara yang saya kasih, yang saya hormati sekalian, masih termiang-miang, saya ingat program yang sebegini telah diadakan pada tahun lepas, sangat baru lagi. Dan pada hari itu juga saya mewakili Datuk Naib Chancellor untuk hadir dan meresmikan majlis itu. Sangat meriah, mengembirakan dan amat seronok. Rupanya sudah berlalu setahun yang lalu. Dan pada hari ini, sepatutnya yang datang ialah Datuk Naib Chancellor. Naib Chancellor berada di majlis, satu majlis resmi yang penting di Kuala Lumpur. Dan majlis ini diwakilkan kepada TNC HEPA, iaitu Profesor Aira Amir Hashim bin Muhammad Kasim. Dia baru selesai majlis khidmat masyarakat di Segamat pada petang tadi dan saya mewakilkan dia. Pada malam tadi kita habis selesai majlis malam anugerah pelajar di Hotel Katerina, sampai di rumah lewat malam hampir pukul 1 malam. Dan usaha-usaha yang sebegini ialah dibuat khusus untuk menaikkan graduate employability kepada pelajar-pelajar sekian. Sesudah yang saya kasih kepada pelajar-pelajar Sabah, Sabah, angkat tangan Sabah, pelajar Sabah, pelajar Sarawak, okay, good. Kepada pelajar UTM, UTM, UMP dan UTHM, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana hadir. Dan saya jangkakan bahawa majlis pada malam ini amat meriah. Saya secara kebetulan
agaknya mewakili dua majlis resmi untuk anak-anak Sabah dan Sarawak dua tahun berturut-turut, kerana agaknya lah saya mempunyai keluarga yang besar di Sabah. Anak saya bertugas sebagai doktor perubatan di Hospital Queen Elizabeth di Sabah, Kota Kinabalu. Anak saudara saya dua orang doktor perubatan di hospital yang sama di Queen Elizabeth. Adik saya sudah 26 tahun di Kota Belud, Sabah. Saya ada sepupu dua orang di Tuaran dan di Kota Kinabalu. Dan akhirnya saya ada 60 ekor kambing di Tuaran, Sabah. Jadi Sabah biasa. In fact, sebulan pun kadang-kadang saya terbang dua kali untuk melihat anak saya dan saudara mara saya di sana. Tetapi yang lebih penting, saya telah umumkan kepada Nur Yamah pada tahun lepas, sekiranya pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak perlukan pengangkutan untuk pulang ke kampung, iaitu kita boleh sediakan pengangkutan daripada UTHM ke lapangan terbang Senai, dan juga mengambil balik daripada lapangan terbang Senai ke UTHM. Saya, hal ini saya telah beritahu kepada TNC HEPA, telah disetujui, dan insyaAllah selepas peperiksaan semester ini saya menantikanlah kod-kod ada yang boleh saya bantu kepada pelajar Sabah dan Sarawak ini. Yang kedua ialah, saya telah ditugaskan oleh universiti menjaga inbound dan outbound student exchange. Dan secara kebetulan, pada tahun ini, di bawah tasai tugas saya, pelajar-pelajar antarabangsa sejumlah 400 orang perlu kita datangkan ke UTHM. Pelajar-pelajar luar negara. Kita pun telah membuat beberapa temujanji, antaranya pelajar daripada Singapura, pelajar daripada Indonesia, pelajar daripada Thailand. Dan apa nak dibuat sampai di UTHM? Salah satu programnya ialah saya akan memperkenalkan budaya tradisional Sabah dan Sarawak. Dan saya mohon kepada persatuan ini untuk bekerjasama dengan P3P ini. Oleh kerana saya mewakili Datuk NC, izinkan saya membacakan teks yang telah disediakan. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada majlis Malam Bayu Kenyalang yang berlangsung pada malam ini. Sekali lagi saya diberi kesempatan untuk bersua kembali dalam majlis yang bersepadu seperti ini sempena menjelang Pesta Menuai 2014 yang akan datang. Kepada Ahli Sekretariat Pemasa, ucapan syabas dan tahniah diberikan kerana berjaya menganjurkan majlis Malam Bayu Kenyalang dengan lancar dan sempurna. Saya difahamkan mereka semua telah bertugas lumus mengorbankan masa tak kira siang dan malam bagi memastikan kejayaan pada malam ini. Izinkan saya mengungkap sekerat pantun sebelum meneruskan ucapan saya. Sumandak Sabah Sarawak manis rupawan. Belum habis. Menjadi penghibur di majlis malam Bayu Kenyalang. Wahai hadirin dan hadirat sekalian, diharapkan balik dengan senyuman, jangan sampai gila bayang. Ijazah degree saya ialah Sastra Dunia dan Sains Politik. Saya belum jumpa pantun macam ini. Jadi saya akan masukkan koleksi pantun ini dalam hidup saya. Majlis ini membawa erti yang istimewa
Kerana di samping kita dapat berkumpul dengan hadirin hadirat yang berbilang kaum dan agama, sedikit sebanyak budaya etnik-etnik dari Sabah dan Sarawak yang merayakan pesta menuai ini bakal kita ketahui serba sedikit. Malah penganjuran juga merupakan medan untuk mengukuhkan jalinan kerjasama sesama kaum yang telah terjalin sedia selain mengeratkan hubungan silaturahim di antara warga UTHM. Aktiviti seperti ini dalam erti lain telah berupaya menjadi salah satu daripada wahana pembina semangat perpaduan yang tinggi dalam kalangan warga universiti secara keseluruhannya. Sememangnya, jika ditinjau di beberapa negara yang lain, perpaduan kaum boleh dikatakan sukar dipupuk kerana pemikiran dan pendapat yang berlainan, kerana mempunyai kebudayaan yang berbeza. Namun demikian, negara kita Malaysia amat bertuah kerana masyarakat kita mudah untuk bergaul dan berkomunikasi antara satu sama lain. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sebagai perkongsian, pesta menuai ini berlangsung sepanjang bulan Mei bagi pesta keamatan dan awal Jun bagi pesta gawai, dan majlis ini disambut oleh masyarakat di Sabah dan Sarawak sebagai meraihkan tuaian yang baik. Sesungguhnya pihak UTHM sentiasa mengalu-alukan inisiatif seumpama ini kerana ia bukan saja mampu menjadikan institusi pengajian tinggi dan pusat gedung ilmu, malah turut membantu memelihara amalan adat budaya tradisional agar tidak hilang ditelan zaman. Justru itu, kesepakatan setiap ahli dalam jawatan kuasa yang dibentuk dan persembahan-persembahan yang disusur atur jelas membuktikan bahawa siswa-siswi Sabah dan Sarawak bukan saja berupaya memberikan pendedahan kepada kebudayaan suku kaum di negeri masing-masing. Ia juga sekaligus menunjukkan mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dalam memastikan kelancaran majlis pada malam ini. Akhir kata, semoga objektif program ini dapat dicapai, yakni membina bangsa Malaysia yang teguh melalui perpaduan yang utuh dalam kalangan masyarakat kaum. Sekian, terima kasih. Diminta semua dip-dip jemputan untuk naik ke pentas untuk bersama-sama membunyikan gong bagi merasmikan Malam Bayu Kenyalang 2014. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Asri bin Selamat atas ucapan dan perasmian itu tadi. We'll be right back.
Poros-poros kai kuning ki Sonong-nong ikopi yong hito Kumiagal hito rumandawi Kumiagal Sumedak-sumedak kita pada malam ini ya. Ratu bakal-bakal juara kita pada malam ini. Saksikanlah. Oke, seterusnya. Seterusnya adalah sesi untuk memperagakan pakaian. Oke, catwalk lah orang bilang. Oke, geng. Boleh enggak? Oke.
Kita teruskan dengan sesi memperagakan pakaian kepada peserta pertama dan kedua. Okey, sekarang sesi untuk memperkenalkan diri. Selamat lemai, nama diberi Tiffany Anak Saliman, berasal daripada Kuching, Sarawak, memperagakan baju etnik Iban. Terima kasih. Ya, itu dia, Tiffany. Seterusnya. Selamat malam kepada semua. Nama saya Felisa Peter. Saya berbangsa Kayan. Ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada malam ini. Okey. Saya ingin memberitahu, teruskan. Okey, peserta tadi sebelah saya merupakan baju tradisional etnik Iban daripada suku kaum negeri Sarawak. Hobinya membaca, berjalan-jalan, membeli belah. Okey, seterusnya. Romy. Peserta yang kelima bernombor lima adalah peserta bernama Felicia Peter. Dia memperagakan baju bidayu daripada daerah Padawan, berasal daripada Kuching dan suka mendengar muzik. Dan moto hidup beliau adalah hidup sederhana dan sentiasa bersyukur atas pemberian yang diterima. Merupakan pelajar daripada Fakulti Kejurutan Awam dan Alam Sekitar. Ya, itu dia. Okey. Saya mempersilakan peserta yang seterusnya untuk tampil ke depan. Peserta pertama dan kedua, ketiga dan keempat. Maafkan saya. Hai, Syek. Oh, cover lagi, geng. Ya. Tengok dia punya ini. Ini dia, Cap. Inilah dia, Ramiza. Gaya jalanannya, gaya lenggokannya. Wadidede. Nasib si aku lelaki, yo. Ya, okey, masa untuk memperkenalkan diri. Tulan Kolimo, Tulan Kaabatan, Ramayon Toko, Tikitoun. Kopi Sanangan, Totuong Om, Salam Iso Malaysia. Yoku Muji Debra Mujos, Mantat Kota Kinabalu Sabah. Manganu Kosibatan Diti Mamasonoku, Kotobian Tadau Kaamatan, Om Kotobian Tadau Gawai, Kumai Tompinai Toinsanan, Koinsiko. Bulan kelima, bulan keamatan, kita rayakan setiap tahun. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Muji Debra Mujos, berasal daripada Kota Kinabalu Sabah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan Pesta Gawai untuk para hadirin sekalian. Terima kasih. Okey, seterusnya, Ramiza. Hello. Kopi Bosian. Kopi Bosian Om Tabi Satu Malaysia. Ngan kunopunga I Angela Patrick, mantan toku Sandakan Sabah. Mama Sonzo, Kotobian Tadau Tagazo, Do Kaamatan, Om Tadau Gawai, Toun Dupong Ebu Podom Apat, Kuma Diozu Sabiawi. Kotohadan. Terima kasih. Ya, itu dia. Kepada peserta ketiga dan keempat. Ya. Teruskan. Anda boleh teruskan berjalan. Teruskan perjalanan. Ya, catwalk lah, catwalknya.
Nasib saja saya sudah ada, bah. Kalau saya belum ada, itu dia senyumannya yang dilemparkan. Tapi dalam hati orang ni berdebar, bah, geng. Okey, kita teruskan lagi untuk peserta yang seterusnya untuk tampil ke depan untuk memperagakan pakaian mereka. Ya, collect dulu. Tunggu orang undur dulu. Okey. Terlebih sudah kan? Okey. Sorry. Seterusnya, kita menampilkan pula peserta kelima dan keenam untuk tampil ke hadapan. Ya. Itu dia. Lengkapnya. Okey, masa untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri anda. Selamat datang suka BI. Kopi Wosian. Nganzo Vicenta Keran Vitalis, Mantatso Kampung Penampang Sabah. On Kiumul Duvo Ngopod. Manganu zo kosibatan do mamason kopi posihan tada tagazo do kamatan om tadau gawai. Hello everyone, I am Vicenta Karen Vitalis from Penampang Sabah and I'm studying at University Technical Malaysia Melaka. Let's have a wonderful night. Thank you. Ya, itu dia. Seterusnya. Dari bumi Kenyalang ke Harimau Selatan, menimba ilmu untuk masa depan. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Saya berbangsa, nama Saki Kolin Tiwas. Saya berbangsa Bidayo. Saya berasal dari Kuching, Sarawak. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal. Selamat datang. Terima kasih. Okey, anda boleh teruskan dengan catwalk anda. Yeah. Kita perkenalkan mereka. Mereka telah mengenalkan diri masing-masing. Ya. Yeah. Daripada peserta tadi tu, iaitu daripada Vicente Karen Vitalis daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Baju Kadas dan Dusun daripada Penampang Sabah. Motonya, if they can do it, I can do it better. Manakala peserta bernombor 6 iaitu Kikolain Tiwas merupakan pelajar daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia dalam ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal. Pakaian yang diperagakan oleh beliau adalah pakaian tradisional daripada suku kaum Bidayu, Biata dan Bukar Swadong. Okey, sudah. Puas sudah, geng? Okey, itu dia. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi kepada peserta-peserta Ratu Borneo Malam Bayu Kenyalang 2014. Okey. Boleh sudah, geng? Boleh sudah. Sudah, ready dulu. Okey. Diminta peserta-peserta untuk mengambil tempat di belakang pentas ya. Mata orang mengasih tacap-tacap lagi, geng. Ha. Ade. Tak boleh begini ni. Okey. Alright. Romi Zaromi. Ya, saya Acap Sabahan. Okey. Kita sudah kasih kenal orang punya ni. Ya, jadi kita punya ratu pun dulu. Sudah keluar. Ya, kita kasih kenal dulu. Kau kenalkan diri kau dulu, baru kau kenalkan diri aku. Nama saya Romiza binti Romi, merupakan pelajar tahun akhir Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar. Aisyah. Dan saya Asraf Rusdi Abdullah, boleh panggil Acap. Okey, boleh panggil Acap saja. Okey, dapat. Nampak lebih-lebih lah. Nanti lebih-lebih lepas ni, ha, geng. Okey, seterusnya. Kami sudah perkenalkan diri. Yang peserta-peserta ni sudah kasih kenal diri dorang juga. Ya. Anda mahu tahu siapakah juri kita pada malam ini? Adakah anda ingin tahu siapakah juri kita pada malam ini? Geng, kamu mahu tahu kah, geng, siapa juri kita? Mau, ha? Okey, Romy. Kita ada 3 orang juri pada malam ini yang di bawah khas. Ya, di bawah khas. Jadi, perkenalkan, Romy, yang pertama. Yang pertama adalah Puan Suzana, merupakan anak jati jati. Ya, anak jati negeri Sarawak, Sabah. Sabah. Ya, berikan tepuk tangan untuk Puan Suzana. Dan beliau merupakan pensyarah. Pensyarah kah? Ya, pensyarah. Pensyarah. Ya, seterusnya ada daripada Cik Linda Anak Agun, anak jati daripada negeri Sarawak. Ay, maafkan saya tersasar lagi, geng. Ya, itu dia.
Aisyah. Dan okey, seterusnya juri terakhir kita adalah Encik Rosdi bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai CAD. Merupakan pemegang ijazah sarjana muda seni persembahan drama Universiti Malaya dan juga diploma teater. Yang berikan tepuk tangan untuk ketiga-tiga juri kita pada malam ini. Tanpa juri, siapa lagi kita mau tahu pemenang daging? Kan? Okey, seterusnya Romy. Apa dia? Okey, sebelum itu, saya ingin ucapkan kepada semua, kepada pengguna-pengguna Twitter di sini. Kan, di sini. Sila hashtagkan MBK14, MBK14. Saya akan membacakan dari semasa ke semasa selepas ini. Jadi berikan tweet-tweet positif anda kepada kami. Boleh? Boleh tak, kan? Saya ingin dengar daripada Universiti Tadikal Malaysia di mana? Hai, kurang lagi. Universiti Tadikal Malaysia di mana? Okey. Daripada Universiti Teknologi Malaysia. Hai, itu dia. Kau lupa you kau ni kan? Lepas tu kau lagi. Dan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Aduh, memanglah bah. Okey, daripada apa lagi? Dari mana lagi? Ha, sudah tadi kita tengok kita punya peserta Ratu Borneo. Seterusnya okay, kita teruskan lagi berhibur. Tadi sudah menyanyi, hari ini kita buat tengok tarian pula. Okey, kita sudah tengok itu Sumanak-Sumanak tadi masukkan. Okey, kalau kamu mau tahu Sumanak itu perempuan lah. Okey, okay, kita sudah tengok itu Sumanak-Sumanak semua. Jadi seterusnya, kita hiburkan diri lagi dengan merupakan tarian. Persembahan kreatif. Tarian. Terimalah persembahan tarian daripada Negeri Sabah, negeri di bawah bayu. Saksikanlah. Thank you.
Ya, itu dia. Itu dia. Berikan tepukan kepada untuk penari-penari daripada negeri di bawah Bayu. Negeri Sabah. Berikan tepukan kepada sekali lagi. Ada yang geng. Kau pikir senang kan tu? Lupa. Boom. Kalau aku tu. Ada gimnastik lagi tadi. Ay. Kau boleh buat? Aku dulu yakin kau tak boleh buat. Ay. Okay, Rame. Okay, kecap. Okay, kita ni seperti yang saya cakap tadi ya. Siapa yang pengguna-pengguna Twitter di luar sana? Saya ingin membacakan tweet-tweet anda. Okay, Romy, sama sini kau. Mana? Malam Bayu Kenyalang Awesome. Daripada Firdaus Bahari. Okay. Siapa Firdaus Bahari mana tu? Mana Firdaus tu? Seterusnya. Daripada Zulaika Ashikin. Feels like home. Ya, daripada Zulaika Ashikin. Feels like home. Seterusnya. Siapa yang dari Sandakan juga lah paling bebeh. Mr. Brightside. Ada. Ada. Itu sajalah. Nanti kami akan bacakan lagi tweet. Hantarkan tweet anda. Ya. Hantarkan. Teruskan saja. Ya, teruskan saja. Boleh kan? Boleh kan? Okey. Jadi okay. Romy. Okey, tadi kita tengok peserta kita memperkenalkan diri. Okey, lepas ni kita mau tengok diorang punya bakat pula. Bakat yang terpendam selama ni. Bakat, cuba kau terangkan dulu apa yang bakat ni. Bakat lah, dia pandai memasak kah, dia pandai menyanyi kah. Okey, betul tu. Okey, ada ingin lihat apa yang peserta-peserta Ratu Borneo kita ni ada? Apa yang dia boleh buat? Aduh, kak, kamu nak faham apa aku cakap ni? Kamu mau tengok kah, geng? Mau kah? Ya. Nah, itu dia. Jadi, dalam adat tradisi juga, diorang bukan saja catwalk. Bukan. Bukan, Acap? Bukan. Bukan. Apa, Acap? Diorang bukan saja. Nama saya. Bukan saja. Bukan kita mau tengok suara diorang juga. Bukan kita mau tengok diorang punya legokan. Bukan. Bukan itu saja. Bukan. Apa dia, Romy? Jangan kau ketawa, Romy. Okey. Jadi kita ingin lihat juga. Apakah bakat-bakat yang terpendam dalam diri mereka? Apa dia, Romy? Kita tengoklah. Kita jangan kasih lama lah. Kita panggil lah. Jadi, seterusnya adalah seksi mempersembahkan bakat. Ya, peserta-peserta Ratu Borneo kita. Jadi, ada yang ingin lihat atau tidak? Ada yang ingin lihat atau tidak, geng? Ya. Yeah. Okey. Tanpa membuang masa, kita ke tepi dulu, Romy. Ya, kita ke tepi dulu. Okey. Ya. Yeah. Okey, geng. Tanpa membuang masa, kita tampilkan peserta yang pertama untuk memperagakan bakat mereka. Mempersembahkan acap. Ya, nervous sangat kau ni kan? Terlalu nervous. Aduh, kalah sudah ni. Ya. Tidak dong bagi air bersama aku kan? Kasih bah, hulur dulu air ni. Haus juga kita ni, kita yang banyak bercakap. Kan? Okey, tampilkan peserta yang pertama. Romy. Kasirkan lagi. Kasih bawa. And you take me away.
Berikan tepukan kepada untuk peserta yang pertama. Accident. Hai. Okey kau. Cap, jangan kau tengok mikrofon dulu. Kau tengok sumandak dulu, ba. Oi, kamu ni jaga barang betul-betul, ba. Oi. Hei. Hei. Teruk betul. Okey. Lagi sekali berikan tepukan kepada untuk peserta yang pertama daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Vicenta daripada UTEM. Ya. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan untuk peserta yang kedua untuk tampil ke depan. Mana itu peserta kedua itu? Mana sudah? Ha, ini dia. Ini dia. Okey, Rame. Belakang kita. Ya, itu dia. Bolehkah temui kepada untuk peserta yang kedua. Aisyah. Robi, keluar kau. Ada lagi aku mau sorang-sorang di sini. Terima kasih Chan kau bata dia, Cap. Sikit lagi terjatuh aku tadi. Ya, punyalah jealous saya tengok dia menari. Pandai menari. Siapa? Pandai nari zapin. Oi. Itulah. Nasib sia-sia ini bukan perempuan, geng Sumandak. Kalau saya... Ay, Chan kau tengok tadi tu menari itu. Okey. Yalah. Okey, kita tampilkan pula peserta yang ketiga. Ya, Cap. Untuk tampil mempersembahkan bakat mereka. Persiapkan peserta yang ketiga. Dia lah ni.
Tuh dia. Oke, Cap, mana kau punya mic? Alah, kasihan. Jauh juga tuh mau ambil tuh mic. Hai, kenapa lah tidak pasang ini mic? Kenapa? Kau sudah jadi hero tadi. Cep, marah pula. Oke, itu dia peserta yang bernama Muji Debra. Ya, peserta yang ketiga tadi ya. Ya. Jadi, Rome, yang keempat. Yang keempat, kita teruskanlah. Kita teruskanlah. Kita teruskanlah. Siap-siap saja kita keluar deh. Kejap-kejap saja. Oke, kita tampilkan peserta yang keempat. Terimalah. Peserta yang keempat. Berikan tepuk tangan untuk orang kampung saya, Cap. Apa? Orang kampung saya tuh, Cap. Orang kampung kau? Iya. Kampung saya juga. Di mana kampung kau? Di Sandakan. Nah, Sandakan juga saya. Gila, masa kau pula di Sandakan nih? Oh. Kau lupa sudah tembuni kau nih kan? Saya di mana? Mana kau tahu? Saya dari mana? Bukan kau di... Woi, kau nih, ramai orang banget. Kau nih, nanti siapa cerita tuh. Oke, sorry. Oke, tanpa membuang masa... Kita tampilkan pula peserta yang kelima dengan sajaknya yang tersendiri. Tersendiri kah? Ya. Kita persilakan Felisa Peter. Ya. Thank you.
Hai, kamu ni. Bukan lagu gemilang, sajak ini, geng. Hadeh. Pura-pura lagi kan, Vivi? Kan? Orang mau kasih tunjuk bakat, ini lain pula lagu dia pasang. Hadeh. Pasang itu lagu siapa itu? Jerry Kamit tuh. Ha? Boleh gak? Oi. Tidak boleh begini nih. Oke. Silakan. Peserta yang kelima. Felisa Peter. Kota Kuching untuk mencari ilham. Datang ke Kota Kuching mencari arah perjalanan. Di Kota Kuching hidup lagi tenang. Di Kota Kuching kita mencari pengertian. Bungkus Mikolo Sige pakai makan pagi. Tapi hari itu kita berkumpul di rumah Ali. Kita berloya, kita berkelakar. Lama si dengar cerita, lama si jumpa, lama si nangga. Padah lo apa berita. Ujung minggu to kita rami-rami pergi pantai. Sungai menjadi pembahagi dua hidup berbeza. Hari itu kita naik penambang seberang sungai. Sungai menjadi pembahagi kita dua hidup yang berbeza. Tapi akhir kata kita semua sama. Kita semua sama. Negeri Sarawak akan selalu dekat di hatiku. Walau di manapun aku berada, ku tak akan lupa bumi kenyalangku. Okay, terima kasih. Ya itu. Ya itulah dia. Hadey. Ada lagi mau pasang lagu-lagu gemilang kan daripada Jacqueline. Ingat Jacqueline Victor kan di depan. Padahal enggak sajak dia cap. Disebut pesan Mikolo. Mikolo sige. Apa? Lapar saya dengar cakap Mikolo sige dia bilang. Apa Mikolo sige itu? Kau dah tahu? Apa? Kau tukar lawakan dengan kau. Saya tidak. Itulah makanan apa? Makanan di Sarawak. Ya, daripada negeri Sarawak. Salah kah? Betul kah, geng? Ah, betul. Ah, betul lah. Kau dah search ni kan tadi. Ah, kau dah search tadi Google. Kau dah ulang kaji apa tadi? Itulah kau. Okey, seterusnya. Peserta. Kita yang terakhir kita kan? Terakhir kah? Terakhir. Okey, peserta yang terakhir kita. Kita tampilkan tanpa membuang masa. Peserta yang keenam. Kiko untuk Line. Kiko Line Tiwas. Tiwas. Ya. Sembahkan. Kiko Line Tiwas.
apa lagi? Sama-sama foto berdoa. Sa cinta tu ko kalau nyoba. Coba ngotinku dari pikiran. Minggu ini tu beda pun lagi. Sama-sama foto berdoa. Sa cinta tu ko kalau nyoba. Tidak boleh mendengar musik begitu. Sakit saya. Berapa kali sudah kau jadi hero tadi kan? Iya, berapa kali sudah. Jadi kau lagi lah. Tidak apa-apa lah. Cukuplah satu hero dalam hati saya. Ada kah? Oke, ada. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kesemua peserta-peserta Ratu Borneo Malam Bayu Kenyalang 2014. Itulah dia cap, kita dari tengok orang punya bakat. Ada yang pandai menyanyi sambil bermain gitar. Ada yang pandai bersajak. Ada yang pandai menari dengan zapin. Macam-macam ada. Masing-masing ada kelebihan, Acap. Ayat tu lah. Macam ayat skrip dia tu. Tidak. Ya, betul tu, Romy. Semua dia menunjukkan bakat-bakat yang ada pada diri mereka. Ya. Kan? Ay. Jadi aku pun... Kau mau tunjuk bakat kau gak, Romy? Apa? Aku tahu kau punya bakat. Tapi lah kau tunjuk sini. Aku mau start nih bakat aku nih. Kau mau tengok? Bah, janganlah kasih lambat-lambat. Kamu nih. Bah. Hai. Macam saya tahu lagu ni, tahu? Hai. Musik lagu apa ni? Lagu apa ni? Musik ni. Lagu apa ni? Tak tahu. Terimalah. Tiba. Sayang Cina Balu. Tinggi gunung. Di mana tu? Cina Balu. Di mana tu? Mana penyanyi tu? Lagi. Di mana tu? Ya, di sana, kau boleh lihat. Balik saya. Ujung Cina Balu. Tengok dari jauh, hati saya rindu. Kinabalu dekati Kundasang. Ya, siapa yang boleh ikut? Banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri? Naik Kinabalu, hati saya rindu. Ya, mari kita bersumbazau. Siapa mau ikut? Ikut saya di belakangnya. Saya jatuh cinta. Sayang, sayang, sayang Kinabalu. Kamatan desa bulan lima. Saya rindu.
pujian dan terima kasih. Ya, berikan tepukan kepada untuk semua yang ada di sini. I see. Itu dia. Itu dia, Romy. Lagu Sayang Kinabalu. Lagu Sayang Kinabalu ni kalau kita fahamkan lirik dia kan, kita dengar bagus-bagus, dia ada sebut Kundasang, Tamparuli. Ini adalah tempat-tempat yang terkenal di Sabah sebenarnya. Kalau ada orang yang mau, orang Semenanjung kan, mau pergi sana, di Sabah apa yang tempat mari kita akan sebut Kundasang. Ha, sana tempat dia sejuk. Kalau di sini ada Cameron Highland, di sana ada Kundasang. Oke, Acap. Oh, Enak sudah saya. Dia hafal tu lirik tu. Dia hafal tu skrip tu. Saya tidak apa skrip. Saya betul-betul ini. Tidak apa. Saya sokong Gorome. Itu dia. Terima kasih kepada semua yang memberi sokongan tadi ya. Ya, tepukan untuk diri anda. Ya, tepukan untuk diri anda ya. Oke. Sebelum itu, saya akan membacakan tweet-tweet anda. Tweet deh, Acap. Sini kau. Oke. Kau baca, Acap. Seterusnya. Siapa tweet yang... Syakir Yusuf. Joget-joget. Hahaha. Apa tuh geng? Apa okay. Motif dia tuh? Oke, okay, nih kau baca kecapnya. Oke, okay, daripada Abang Syafiq. Makin lama makin panas dan meriah. Berbakat sungguh bakar ratu Sumandak ini. Wah, siapa itu? Dia Abang Syafiq tuh? Siapa dia tuh? Ha. Mana? Saya mau tahu tuh. Oke, okay, saya bacakan seterusnya. Daripada Kelab Satu Malaysia UTHM, Acap Sabahan Handsome lah. Woi, aku rasa kau salah baca. Coba kau tengok balik. Kau tengok. Oh, ada bukti, geng. Macam menipu. Nampak kau bubu. Kau baca sembarang. Kau tidak. Mana sih? Sini kau. Seterusnya. Mana lagi? Tak fahamlah bahasa Sabah dan Sarawak, tapi unik daripada Wawe. Ya, siapa tu? Di mana Wawe tu? Okey, secukuplah. Itulah. Hantarkan tweet-tweet anda lagi ya, yang membina punya. Jangan ha-ha-ha. Cubalah bagi yang semangat sikit, geng. Kan, Romy? Ya, Acap. Hade, cubalah cakap. Tapi jangan cakap pasal dia, cakap pasal saya saja. Okey, Romy. Romisa, okay. Seterusnya ya. Apa yang kita ada pada malam ini? Kita ada, tadi kita tengok tarian daripada Sabah. Kali ini pula kita tengok tarian daripada negeri Sarawak. Hai. Betulkah? Salah. Hade, pemberian soalan bageng. Hah? Soalan. Oh iya kah? Ya. Soalan kah? Alah, kan? Saya sorry. Kau tengok itu tentatif, bah. Hah? Okey, maafkan kami ya. Maaf, sorry. Seterusnya. Saya salah tengok. Okey, dalam adat tradisi masyarakat apa nih? Mudok ada apa? Kenapa? Okey, dalam itu saja. Tapi diorang bukan ada menunjukkan bakat. Bukan saja memperagakan pakaian mereka. Bukan. Tetapi ada juga kita ingin bertanyakan soalan. Tanya soalan. Kepada mereka. Okey? Boleh tak? Okey. Oleh itu, kita tampilkan semula. 6 peserta. Untuk tampil ke depan. Ya, mana peserta-peserta Ratu Borneo kita? Geng, keluar geng. Mana kita punya Sumandak-Sumandak nih? Ya, Sumandak-Sumandak. Sila tampil ke pentas. Iya. Ade. Okay, mana dorang ni? Dorang mau buat flash mob ke ni? Mau kena cubuk-cubuk dulu ini. Mana dorang? Ya, kita tampilkan semula. Ratu Borneo. Malam Bayu Kenyalang. Ya, itu dia. Kenapa 5 saja nih? Satu dia. Lagi bagaimana? Tandas kah? 6 peserta kita. Eh, satu lagi mana? Hilang. Mana satu? Satu lagi. Oh, itu dia. Maafkanlah. Mungkin sakit perut pada belakang. Nervous kan? Jadi, kita dah tahulah. Kalau kamu mau tahu, dorang ni senyum saja. Tapi dalam dia, kita dah tahu. Kan? Hai, Syekh. Tengok. Romiza, tengok lu muka-muka dorang nih. Semua layak menang nih. Semua layak menang. Semua kongsi satu nomor. Oi, kau memang begitu, ayat safe saja kan? Oke. Okay. Untuk aktiviti yang seterusnya, kita ingin ada sesi memberi soalan kepada peserta-peserta Borneo. Jadi kita boleh lihat daya pemikiran dorang, daya
cara dorang berfikir, kan Omi? Ya, cara dorang ada keyakinan diri kan, macam mana bila dibagi soalan tu nanti. Okey. Ini soalan bukan calang-calang ni, ha. Susah ini. Susah dari final ni. Tidak tips lagi. Kita tampilkan peserta yang pertama. Siapa peserta pertama? Hai, cik. Pura-pura lagi kau sadar. Okey. Itu dia. Itu. Kejap ya. Ini dia. Vicenta daripada UTEM, Universiti Teknikal Malaysia, Melaka. Jadi saya akan berikan soalan dan partner saya, Romi Zaromi, akan membacanya. Jadi, oi, banyak betul pakai kertas. Okey. Di sini ada 4 soalan. Dia akan pilih satu, ah. Alright. Oh, cepat, oh, cepat. Okey. Sorry, sorry. Maafkan. Okey, berikan kepada Romiza. Ini ada soalan sudah di tangan saya. Soalannya berbunyi, dengar baik-baik, adakah anda yakin bahawa pertandingan seperti ini dapat memberi inspirasi kepada golongan muda untuk menghargai nilai-nilai dan adat tradisi? Silakan. Terima kasih atas soalan tersebut. Sebelum itu, saya ingin mengatakan bahwa saya amat kagum dengan anjuran dari pihak Permasa UTHM kerana telah berjaya menganjurkan acara ini dengan amat baik sekali. Saya wakil dari UTM ingin berterima kasih kerana telah melibatkan kami. Berbalik kepada soalan tersebut, saya amat yakin bahwa ia dapat memberikan inspirasi kepada golongan muda dengan adanya acara seperti ini, kerana pelbagai etnik sama ada dari Sabah atau Sarawak yang terlibat dengan acara ini akan dapat lebih mengenali kebudayaan dari setiap etnik. Oleh itu, mereka akan lebih bersikap terbuka dan akan lebih faham tentang kebudayaan masing-masing. Oleh itu, ya, memang akan memberikan inspirasi kepada golongan muda. Terima kasih. Itu dia jawapan dia, Cap. Oke. Terima kasih kepada peserta pertama. Jawapan yang cukup meyakinkan. Oke, geng. Seterusnya, kita tampilkan pula peserta yang kedua untuk mengambil soalan daripada saya. Hai, Syekh. Ambil. Ha, ambil kau. Kocan ke belakang sangat, Acap. Alright. Pasti dia mengejar. Okey, okay, berikan kepada sahabat dia. Saya. Okey, Romi. Soalan dia, dengar baik-baik. Apakah saranan dan nasihat anda kepada pihak yang merasakan mereka kurang cantik dan tidak yakin untuk tampil ke depan kerana memiliki rupa paras yang kurang menarik? Silakan. Okey, terima kasih untuk di atas soalan itu tadi. Okey, bagi saya, untuk mereka yang merasa kurang cantik dan kurang yakin dengan apa yang ada pada mereka, mereka harus ingat bahwa kecantikan itu bukan hanya daripada paras rupa dan wajah kamu saja, tetapi datang juga daripada akhlak kita sendiri. Kerana saya percaya nafsu akan mengatakan bahwa wanita itu cantik daripada paras rupanya, manakala ada pula akan mengatakan wanita itu cantik daripada hatinya. Okey, terima kasih. Acap, saya yakin saya setuju. Terima kasih dengan saya jawapan dia, Acap. Jawapan yang cukup meyakinkan. Ya. Kecantikan bukan segala-galanya, Acap. I like that. Macam kau lah. Seterusnya, kita tampilkan pula peserta yang ketiga. Hai, Acap. Ambil daripada Romiza. Okey, ada soalan di sini. Okey, soalannya berbunyi. Ada bunyi pula soalan ni. Ini bukan soalan matematik, ah? Bukan, bukan. Soalannya berbunyi.
apakah nasihat anda kepada wanita-wanita di luar sana yang mempunyai rupa paras yang kurang cantik agar mereka macam soalan yang sama ini? Kenapa soalan itu sama? Sama kan? Sama kah? Coba kau ulang balik. Okey, aku bagi tahu full dia dulu. Apakah nasihat anda kepada wanita-wanita di luar sana yang mempunyai rupa paras yang kurang cantik agar mereka menghargai nikmat-nikmat pemberian ilahi tanpa perlu menjalani pembedahan plastik? Sama kah? Tidak sama. Beza. Dulu awal-awal itu saja dia. Kan? Atau menggunakan produk yang boleh membahayakan kesihatan. Jelas? Jelas soalannya. Okey, saya ulangi. Apakah nasihat anda kepada wanita-wanita di luar sana? Cuba muzik tu kasih pelan sikit. Haisyah. Apakah nasihat anda kepada wanita-wanita di luar sana yang mempunyai rupa paras yang kurang cantik agar mereka menghargai nikmat-nikmat pemberian ilahi tanpa perlu menjalani pembedahan plastik atau menggunakan produk yang boleh membahayakan kesihatan? Punya panjang, geng. Okey, jawapannya. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Nasihat saya kepada wanita-wanita yang di luar sana ialah kita haruslah menghargai rupa paras kita yang semula jadi kerana terdapat banyak kes pembedahan yang tidak berjaya dan hanya menyebabkan paras rupa menjadi cacat. Oleh itu, saya nasihatkan kekalkanlah paras rupa yang semula jadi ini kerana sesungguhnya yang semula jadi itu lebih cantik. Ya. Terima kasih. Betul tu, Cap. Okay, jangan kau pergi buat plastik, pembedahan plastik pula lepas ni, Cap. Ya, tapi dia cakap wanita bukan lelaki. Jadi lelaki bolehlah kali. Ay, jangan kau ada juga tu. Kau betul trip-trip Korea kan kau? Yalah. Okey, kita teruskan pula. Romy, okay, tampilkan. Kita tampilkan peserta seterusnya untuk memilih soalan. Daripada? Dia, Angela. Okey, Romy. Teruskan. Banyak sangat. Yang sudah tu kau buang saya di tepi. Banyak sangat sampul dia sampai tak tahu mana masa tu mau dipegang. Nah. Okey, soalannya, pada masa hadapan, bagaimanakah untuk kita mengekalkan kebudayaan dan adat resam supaya tidak ditelan zaman yang serba canggih? Aisyah, soalan dia. Okey, kita dengarkan jawapan daripada peserta ini. Okey. Terima kasih kepada pihak pengerusi majlis. Pada pendapat saya, untuk mengekalkan tradisi, budaya dan adat resam kita agar tidak ditelan zaman, kita hendaklah mengekalkan budaya ini dengan mendidik anak-anak kita dari sejak kecil lagi. Iaitu dari segi bahasa, budaya dan adat resam kita agar mereka kenal akan mereka punya budaya. Dan mereka juga bangga dengan apa yang mereka warisi. Dengan itu, untuk mengekalkan tradisi, mereka harus meneruskan hingga untuk meneruskan sepanjang zaman. Kata pepatah, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Sekian, terima kasih. Jawapannya cukup meyakinkan. Itu jelas ayat yang... Betul dia punya jawapan juga tu. Seterusnya. Okey, kita teruskan lagi lah peserta yang seterusnya untuk tampil ke hadapan untuk memilih dua soalan yang terakhir. Tampilkan kepada kawan saya. Okey. Saya akan membacakan soalannya berbunyi. Bagaimanakah pertandingan ratu cantik seperti ini dapat menyumbangkan nilai-nilai murni kepada masyarakat? Ha. Apa jawapan kamu? Terima kasih kepada pengerusi majlis atas soalan tersebut.
Pada pendapat saya, pertandingan ini dapat mengekalkan nilai-nilai murni seperti menghormati adat, tradisi, kebudayaan Sabah, Sarawak, kebudayaan masing-masing dan dapat maafkan saya. Okay, nilai-nilai murni ini dapat juga memberi kita rasa kesedaran untuk mengenal kebudayaan kaum-kaum yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, jawapan yang cukup meyakinkan. Okay. Aceh. Seterusnya, Romy. Okay, kita panggil peserta yang terakhir. Betul? Okay. Ada soalan satu tempat kau kan? Ada satu. Satu tempat saya. Jadi, kau pilih sialah. Sama ada saya atau Romiza. Pilih mana satu kau mau? Elah, kompomlah dia pilih kau cap. Mana hai, dia mau sama cakap. Sumandak juga? Saya sudah cakap. Itulah Twitter tu tadi cakap begitu. Okey, Romiza. Silakan. Okey. Saudari Kiko Line. Soalannya, bagaimanakah pertandingan seperti ini boleh mengekalkan adat dan tradisi serta pakaian kebudayaan masyarakat etnik Sabah dan Sarawak? Terima kasih pengerusi majlis atas soalannya. Pada pendapat saya, pertandingan seperti ini dapat mengekalkan tradisi di mana melalui ini golongan muda seperti kami dapat memperagakan pakaian tradisional masing-masing. Di mana tidak semua tempat tahu apa itu pakaian tradisional Sabah Sarawak. Dari sini kami mengambil platform untuk memperkenalkan pakaian tradisional Sabah Sarawak kepada orang Semenanjung khususnya. Bagi yang tidak pernah melihat baju ini. Bermula dari sini saya amat berkeyakinan bahawa melalui pertandingan seperti ini kami dapat mengekalkan tradisi bermula daripada golongan muda dan selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta yang terakhir kita. Okey, berikan tepukan kembali kepada semua peserta Ratu Borneo Malam Bayu Kedalang 2014. Okey, kamu boleh mengambil tempat di belakang. Aisyah. Peserta kamu berdiri itu kan? Okey Acap, tadi dorang cerita pasal baju kan, pasal ada tradisi. Aha, kejap dulu. Kasih dulu dong, caw dulu. Okey. Jangan kau paksa dorang. Teruskan, Romy. Coba kau perkenalkan dulu baju kau hari ini, Cap. Okey, ini orang daripada suku. Tahu juga. Baju wahib. Hey, nervous saya. Macam saya yang jawab soalan. Okey, ini daripada baju daripada suku kaum Bajau. Ha? Bapa saya punya ni. Saya ambil. Bajau mana, Cap? Bajau mana? Siapa daripada Kota Belud sini? Adakah? Oh, ramai. Oh, saudara pula tu. Saya nampak tu. Haha, dialah tu. Okey, Romy, kau? Saya pakai ni yang baju color pink ni. Daripada suku kaum Bajau juga, tapi Bajau Sempurna. Bajau Sempurna. Sini? Ah, di sana. Oh, ramai juga, Cap. Oh, ramai juga. Banyak daripada cincai. Sempurna ni. Okey, kita sudah lihat. Peserta tadi. Kita sudah lihat juga tarian daripada negeri Sabah. Seterusnya, apa Romy? Seterusnya, kita tengok pula tarian daripada negeri Sarawak. Bumi Kenyalang. Jadi, marilah kita sama-sama saksikan tarian daripada negeri Sarawak, Bumi Kenyalang. Saksikan. Yeah.
Boleh. Ya. Itu dia. Itu dia, Romi. Ah, tu dia. Berikan tepuk gemuruh sekali lagi kepada pendari-pendari daripada negeri Sarawak. Itu dia, Romi. Kalau aku itu tadi dia. Itu begitu-begitu tuh. Itu salah satu persembahan yang saya nanti-nantikan sebenarnya. Ya. Sebab ada stuntman. Ada stunt, ada pusing-pusing helikopter. Aku yakin kau juga anda boleh buat tuh di atas tadi itu. Ya, aku pernah buat begitu dulu. Ay, rusak tuh bambu oh. Kalau okay. Kau naik. Woi. Oh, sorry. Tidak dalam skrip pun kau cakap begitu. Tak, rehearsal tak boleh cakap. Nanti, anu. Bayalah, ya lah, ya lah. Oke, okay, Romi. Kita teruskan okay. Lagi apa, Romi? Kau cakap lah. Kau lagi balik-balik aku yang mau umum. Eh, macam balik-balik aku saja. Oke okay lah, lepas tadi ada tarian Sarawak. Alright. Lepas ni kita pula ada nyanyian daripada negeri Sarawak. Ya. Yeah. Wakil-wakil pemasal daripada Sarawak. Ya, yeah. Kita tampilkan. Tampilkan terus. Ya, yeah. Kita tampilkan Domi. Kita minta penyanyi-penyanyi kita. Geng. Mana dia? Mana dia? Geng, oh geng, masuk geng. Mana sudah dorang nih? Mana dia? Oh, ada sini, ada sini, ada sini. Ada sudah. Ada ya, sini. Inilah dia. Ini dia, jejak ketampan. Ah, jadi dorang akan menyanyikan lagu yang berjudul. Lagu yang berjudul. Sibok Kita Nangis. Ya, itu dia. Oke, okay. Ini dia. Jadi sebelum tu kita mau interview lah, sebelum dia pasang-pasang nih. Siapa nama kau? My name is Domi. Oh, your name is Domi. How old are you, baby? Saya kabar baik saja. Oh, saya baik-baik saja. Bila aku tanya BM, dia jawabnya English. Hade. Oke, okay. Ini dia Domi. Dan ini siapa dia? Loren. Loren. Loren kah? Oh, panggil Loren sialah. Jadi lagu apa yang kau mau nyanyi malam ni, geng? Sibuk Kita Nangis. Apa? Tidak dengar tu? Sibuk Kita Nangis. Ada orang tahu kah lagu tu? Sibuk Kita Nangis. Oke, ramai orang tahu. Jadi, terimalah Loren. Adakah? Kalau tidak, kau ambil sini. Si kesa ribut kagum terkasih.
Ya, itu dia. Berikan tepukan sekali lagi kepada Domi and Lawrence. Ah. Jadi geng, cepat go, cepat go. Oke, saya ingin umumkan sekali lagi kepada penghuni-penghuni kolej kediaman ya. Kita akan ansur apa? Macam mana mau cakap apa? Bas tu datang 11:30 malam. Oke, kita telah anjakan kepada 11:30 malam. Tapi kalau kamu kau tim pun boleh batu geng. Boleh makan? Kamu faham kan ni? Oh iyalah iyalah. Mungkin yang diam tu bukan tinggal di dalam kan? Oke. Seterusnya kita tampilkan pula persembahan nyanyian kedua. Terimalah Angela. Oh. Kau pergi sini depan ni. Jadi kenangan
pakai ingatan sepanjang zaman. Putri Sentukong, Putri Sejindang, menjaga gunung negeri Sarawak. Putri Santubong, Putri Sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Anda berpuas hati dengan persembahan daripada saudari Angela tadi? Best kan? Cumil lagi orangnya. Oke, Cap. Kau daripada mana nih? Hah? Kenapa kau tiba-tiba kalau daripada situ? Ya, pecat Pak. Dari kanan situ, dari kiri. Lalang tengah lah terus. Oke. Oke, itulah dia. Persembahan nyanyian daripada saudari Angel dan Domi and Lawrence. Okay, seterusnya tibalah masa yang kita tunggu-tunggu. Hey, bukannya kita, yang kamu tunggu-tunggu. Keluarkan tiket-tiket kamu. Kasih keluar tiket-tiket kamu yang ada kita tadi. Lihat tiket-tiket kamu, geng. Okay, tapi tiada cabutan tiket betul, ah? Tiada apa? Ada apa, geng? Tiada tiket ada, kamu? Ay, macam mana boleh masuk? Oke, seterusnya adalah acara cabutan tiket bertuah. Ya, jadi, betul, Cap. Oke, saya akan umum tiga. Tiga ini saja yang akan naik ke pentas, tetapi tujuh yang kemudiannya akan mengambil di belakang. Jadi, oke, clear kah? Saya akan sebut tiga saja. Seterusnya yang tujuh itu, saya akan sebut lagi bila penyampaian hadiah sudah berakhir. Yang segala-gala sudah berakhir, saya akan sebut. Tujuh lagi. Boleh? Alright. Romy. Okay. Mana sudah? Sebelum tu kita jemput dulu Profesor Madia Dr. Martin. Betul kan? Profesor Madia Dr. Sir Martin, David Martin. Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, yeah, untuk tampil ke pentas. Okay. Berikan tepuan gemuruh. Ini adalah salah seorang yang telah memberikan semangat, yaitu memberikan sumbangan juga kepada Permasa UTHM. Ya. Jangan lupa, Cap, kita punya sponsor-sponsor lain juga kita kena bagi tahu kepada semua. Okey. Jadi, kita akan cabut tujuh dulu. Tujuh dulu. Okey, kita akan cabut tujuh. Ya. Okey, ambil sekali tujuh pun boleh. Okey. Okey, itu dia. Empat sudah. Lima. Tujuh. Okey, sementara Profesor Madia mencabut undian ni. Beritahu, siapa sponsor-sponsor kita pada malam ini? Okey, kita ada banyak sponsor sebenarnya untuk program kita malam ini. Sebenarnya, cuba kau sebut dulu yang pertama. Siapa? Okey, berikan tepukan gemuruh kepada Yayasan Sabah. Seterusnya adalah Profesor Madia Dr. Sir David Martin. Ini dia. Okey. Dan seterusnya, Romy. Yaitu Saudara Fazrullah bin Zakaria. Ya, mana beliau? Seterusnya, Romy. Parlimen Sembrong. Daripada Parlimen Sembrong ni. Lepas itu juga kita ada daripada sumbangan daripada Parlimen Tenom Sabah. Itu daripada jauh. YB Raimi Unggi. Ya, terima kasih kepada... Kenapa, Romy? Kenapa? Okey. Kejap. Apa dia? Okey. Ini ada mau cakap sikit ni? Salah satu sponsor adalah Profesor Madia Dr. Norida di hadapan ini. Ada baru. Ada, itu lupa. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Norida. Ya, terima kasih kepada Dr. Norida. Terima kasih. Maafkan saya. Buat juga kau ni, Cap. Okey, sudah. Sudah kah tujuh? Okey. Okey, berikan kepada tujuh kah? Okey, tujuh kepada Romiza dan kita akan cabut tiga. Tiga lagi. Sudah cabut tiga kah sepuluh? Tadi tujuh, cabut tiga lagi.
Tiga lagi. Aduh. Sudah dihasil nih tadi. Wow, itulah. Aduh. Nebus juga Badura. Betul Badura yang dapat. Oke. Tiga ini saya akan sebut. Oke. Iya, saya sebut. Oke, dokter. Okay. Tidak, untuk penampilan yang ada. Oke. Sediakan. Nomor yang pertama adalah 0 0 0 4 3 7. Siapa itu 4 3 7? Siapa yang bertua? Ya, kalau lambat kita bugi ya. Mana? Oh, itu dia, Cap. Ya. Mana itu dia? Ya, itu dia. Oke, berikan kosong, tepukan. 0 0 0 4 3 7. Ya, cepat sikit ya. Ya, anjir. Ya, oke, Tania. Oke, untuk nomor yang seterusnya adalah bermula daripada 8 0 0. Di manakah anda? 8 0 0. Itu dia, Cap. Di mana? Sana. Kita bugi. Bugi satu. Ramai-ramai. Mana? Cap, di sana. Bugi. Dua. Mana? Aisyah, pura-pura lagi. Oh, ini. 8 0 0. Tanya. Musik mana? Oke, nah. Tiket. Oh, berikan tuan kumuro. Kebetulan pula. Oke, untuk nomor yang seterusnya. Terimalah. Jangan lagi terimalah. 0 0 0. 3. 2. 3. Ya, di manakah anda? 0 0 0 3 2 3. 1. Ada di sebelah sana, Cap. 0 0 0 3. Oh, ini dia. Dari mana ni, Romi? Dari mana ni? Coba kita tanya dulu dia. Daripada mana? Macam dari tadi ni. Ya, mana dia? Alright. Tanya. Bukan tiga. Alright. Okay. Berikan tepuk tangan kepada pemenang-pemenang. Okay, yang 7 lagi kita akan sebut selepas persembahan nyanyian. Terima kasih diucapkan kepada ya. Profesor Madya Dr. David Martin kerana sudi memberi menyempurnakan majlis cabutan tiket bertua. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Cap. Ya. Okey, saya teman, Pak. Aisyah, saya teman. Okey. Itu dia. Okey, seterusnya. Saya ada 7 nomor lagi, nih, Cap. Apa? Saya ada 7 nomor nih. 7 nomor tu kau pegang saya dulu. Biar orang tunggu-tunggu. Saya ada 7 nomor lagi nih. Siapa yang bertua? Mana boleh balik ini? Okey. Kita serius. Okey, seterusnya Romy. Apa dia? Seterusnya adalah penyampaian cenderahati kepada setiap universiti, institut dan badan-badan khas yang hadir pada malam ini. Ya, ini dia. Kepada wakil-wakil jemputan kita ya. Oleh itu, Romy, persilakan. Kita menjemput Profesor Madya Dr. Asri bin Selamat, Dekan. Hai, kenapa saya ni nervous betul ni? Betul kau. Kena saman kita nanti. Itulah, Pak. Apa nama dia tu? Hai, okey. Dekan Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar, Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk naik ke pentas. Ya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ya, jadi. Hai, muzik dia dah tak ada. Dia ada muzik kah? Mana muzik? Gempak-gempak sikit ni, geng. Okey. Alright. Untuk menyempurnakan majlis penyampaian cenderahati, yang pertama kita menjemput daripada wakil, mana wakil ni? Alright, daripada wakil Universiti Teknikal Malaysia Melaka, wakil. Ya, berikan tepukan. Berikan music. Tepukan. Ya, daripada UTM ya. Ya, mana suara-suara orang UTM? Okay.
Okey. Seterusnya, kita mempersilakan daripada University Teknologi Malaysia, UTM. Seterusnya kita menjemput wakil daripada Majlis Kanser Nasional. Majlis Kanser Nasional. Mana wakil Majlis Kanser Nasional? Dia tampil ke hadapan tu menerima cendera hati daripada kami. Ya, itu dia. Okey, terima kasih. Seterusnya, Rame. Seterusnya kita ada, kita mempersilakan wakil daripada Kelab Mahasiswa Mahasiswi Sabah Semenanjung, KAMSIS, untuk tampil ke hadapan. Ya, ini dia. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih diucapkan. Ya, untuk kita meneruskan majlis pula pada malam ini ya, doktor. Ya, teruskan apa lagi lepasnya? Romy, Romy, cepat kau. Ya, ya, saya tengok-tengok tentif ni. Okey, masa yang kita tunggu-tunggu. Penyampaian hadiah kepada semua peserta Ratu Borneo dan pemenang Ratu Borneo Malam Bayu Penyalang 2014. Okey. Di sini, di sini. Okey. Okey, oleh itu kita menjemput ke semua peserta-peserta kita. Untuk tampil ke hadapan. Okey, bagi mengiringi profesor kita, kita menjemput Profesor Dr. David Martin bersama pengurusi Permasa UTSM untuk tampil ke atas pentas. Ya. Yeah. Alright. Semua mesti nervous. Siapa yang bakal jadi ratu? Berdebar-debar sudah ni, geng. Berdebar-debar sudah. Berdebar-debar. Okey, kita tampilkan semula. Semua. Ke semua peserta. Ratu Borneo. Malam Bayu Kenyalang 2014. Tidak lagu-lagu suspense. Geng. Lagu-lagu suspense sikit. Okey. Itu dia. Ini dia. Lihatlah. Siapakah bakal juara? Lihatlah siapakah bakal juara Ratu Borneo Malam Bayu Kenyalang 2004. Siapa? Siapa, geng? Coba teka. Siapa yang kamu rasa bakal jadi Ratu Borneo malam ni? Okey. Okey, saya sudah dengar kau. Acap, durang cakap kau. Okey. 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 Hadiah? Mana hadiah tu? Mana hadiah kita tu? Apa maksud? Okey, kita mulakan. Okey, music. Music slow sikit. Okey, geng. Nice. Okey, kita umumkan pemenang sagu hati terlebih dahulu. Ya, cap. Sagu hati. Ingat, dorang semua ni pulang tangan kosong kan? Nah, boleh juga. Mesti kasih hadiah juga. Okey? Pemenang sagu hati yang pertama. Kita tampilkan. Peserta yang bernama, saya berdebar, sagu hati dulu, Pak. Kita tampilkan, saudari Kikolin. Ya, tanya. Boleh kata temukan kau baru? Ya, senang kau menang, nih. Oke, tanya. Oke, siap. Sagu hati yang kedua, Romeh. Okey, sagu hati kedua adalah jatuh kepada, jatuh kepada lagi ya. Kepada Debra, Muji Debra. Muji Debra. Okey, kita berikan sagu hati yang kedua. Okey, ini dia Muji Debra. Tanya, tanya. Okey. Seterusnya.
Pemenang sagu hati yang ketiga jatuh kepada saudari Felisa Peter. Semua di sayur. Banyak peminat dia. Sayur. Semua di sayur. Oke. Jadi kepada peserta. Kita jawab. Oke, boleh. Nervous nih. Kepada peserta-peserta yang belum saya umumkan, sila tampil ke hadapan sebelah saya. Ya, tampil ke hadapan saya. Jangan tutup itu VIP ya, jangan tutup VIP itu. Oke, ha, situ saja kamu. Alright. Siapakah bakal juara kita pada malam ini? Adakah peserta sebelah saya? Adakah sebelah saya? Atau adakah sebelah saya? Oke, Romi. Kau diam saja, Romi. Oke, kita tampilkan. Peserta yang mendapat nomor 4 ketiga. Iya, Romi. Romi, sini kau. Sebelah kita. Hadeh. Malu saya, malu. Ah, ini dia. Muka-muka dia. Nampak saja senyum, tapi di dalam nabes, geng. Siapa yang tahu? Tidak tahu, senyum saja dia. Kena paksa senyum, kan? Oke, tempat ketiga. Ratu Borneo. Malam Bayu Kenyalang 2014. Jatuh kepada peserta yang bernama... Satu, dua, tiga. Vicenta! Dari University Medical Malaysia. Ini dia, tempat ketiga. Tahniah ya. Oke, sila berdiri di tepi. Oke, berdiri dekat tepi ini, kursi ini, geng. Pasang itu dulu. Ha, pasang dia punya itu dulu. Selempang dia, simbol tuh. Tempat ketiga, daripada University Technical Malaysia. Oke, dengan pengutaran mata 1, 6, 9. Dia dapat mata overall 1, 6, 9. Oke. Oke, cap. Kita ada 2 lagi. Oke, music off. Kita ada 2 lagi. Bakal juara Ratu Borneo Malam Bayu Kenyalang 2014. Siapakah pilihan Anda? Siapakah pilihan Anda, geng? Siapa? Oke. Suara-suara tidak perlu sudah. Oke? Suara-suara tidak ada guna sudah. Kamu tidak vote. Asyik ada vote kah? Mana ada? Oke. Oleh itu, memandangkan ada 2 saja ditampil di depan ini, kita akan umumkan juara terus. Oke? Kita akan umumkan juara ya, Romi? Ya, betul lah, Cap. Oke, oleh itu... Juara akan mengambil hadiah terlebih dahulu dan diikuti kemudian kepada naib juara. Jadi, nama yang tidak kita sebut merupakan naib juara. Anda faham? Oke. Susah susun ayat itu tadi tahu. Penat aku susun. Ya, telepon tidak buat Oke. Ready ya? Lampu-lampu nih. Ada kan lampu-lampu? Oke. Romi. Oke, Cap. Juara. Sama-sama, Pak. 3, 4. Juara Ratu Borneo Malam Bayu Kenyalang 2014 jatuh kepada peserta yang bernama dengan pungutan mata 239. Bezanya daripada tempat kedua adalah 201. Jauh juga. Juara adalah peserta yang bernama teng teng teng. Satu, dua, tiga. Angela Patrick. Yeah. Tahniah diucapkan kepada Angela Patrick. Boleh ambil.
Dua-dua. Okey, okey. Juara dulu, juara. Cap. Orang kampung saya menang, Cap. Ini dia juara. Juara kita pada malam ini. Okey. Juara kita Angela Patrick. Ya, ambil dulu hadiah itu semua. Kenyit hatiku medap, sekumbang mama nama peda. Nonagi baje bakal mayas kula subah. Kerana hatiku bertanya, tentang aku malu, naingat nama. Itu dia. Okey, juara boleh duduk. Okey, kita tampilkan pula naib juara Ratu Borneo, saudara Tiffany. Itu dia. Tahniah. Tahniah diucapkan. Tahniah kepada semua para pemenang. Hai, kalau aku di sana menang juga tu. Tahniah. Tahniah, itu je lah, boleh cakap. Tahniah je lah. Alright. Hey, Tiffany. Aisyah. Seterusnya adalah sesi Tiffany. Kau tidak mau itu apa, selempang. Kau tidak bagi aku. Aisyah. Okay. Tahniah juga kepada semua. Semua peserta. Okey, seterusnya adalah sesi fotografi bersama VIP jemputan dan para pemenang. Okey, dijemput kepada semua VIP yang hadir pada malam ini untuk bersama-sama menyempurnakan majlis sesi bergambar. Dan ya, yang sekuat hati pun boleh bawa. Okey, dekat semua. Alright. Dijemput semua wakil-wakil daripada badan Makna, Kamsis, UTM, UTM yang hadir pada malam ini. Itu dia. Robby, kita mau masuk bergambar kah? Boleh ke itu? Asyik kah kami? Masuk silakan. Ada juga. Oi, apa? Bagi dulu. Asyik, ada juga kita, geng. Ada juga kita. Inilah lama-lama aku tunggu sudah nih. Jangan lama-lama. Okey, terima kasih kepada semua VIP yang telah menyempurnakan majlis sesi bergambar. Inilah dia. Congratulations to all the winners. Ya, belum lagi habis. Okey, dorang buat sesi-sesi berdua ramah dulu. Okey. Terima kasih kepada semua tim-tim jemputan. Okey, majlis kita belum habis lagi. Ada lagi beberapa aktiviti menarik lepas ini. Aisyah, kamu tunggu cabutan tiga betua ni kan? Okey, tahniah kepada para pemenang. Bah, menang sudah. Habis sudah. Tahniah. Berikan tepukan sekali lagi kepada pemenang Ratu Borneo. Malam Baru Kedalang 2014. Aisyah. Tengoklah tangan dia tu, Cap. Sudah menang baru begini. Hai. Kalau aku perempuan kan, sini ibu aku juga tu. Kalau kau di situ, saya di sini lah. Kau di sebelah. Okey, seterusnya. Orang mau angkat sebelah kursi itu. Aduh. Okey, seterusnya. Apa dia? Penyampaian cedera hati. Kita punya, sudah kan? Cedera hati tadi kan? Kan, cedera hati kepada tu kan? Okey, untuk menyempurnakan majlis penyampaian cedera hati. Sumbangan. Dan sumbangan, dana sumbangan kepada Kamsis. Okey, kami buat program ni bukan jelang-calang, kami mau derma juga, geng. Okey? Boleh ya? Okey, kita tampilkan semula. Pengerusi Permasa UTSM,
diiringi dengan kau sendirilah ring pihak Johor IK untuk tampil ke atas pentas untuk memberikan dana sumbangan kepada Johor IK. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ya Rumi, ini dia sumbangan 500. Kita memberikan sumbangan. Okay, kita tampilkan. Daripada Majlis Kanser Nasional, sumbangan ikhlas kepada kami, Persatuan Masa, Mahasiswa Mahasiswi Sabah Sarawak, Perumasa UTSM. Okey, ini Perumasa UTSM menyumbangkan sedikit dana kepada mereka. Berikan tepuan gemuruh untuk Perumasa UTSM. Okey, Tania. Diminta pengurusi untuk terus berada di atas pentas. Diminta terus pengurusi saudari Minore Rama. Okey, kita di berjemput semula pengurusi Permasa UTSM untuk tampil di atas pentas untuk memberikan cenderahati kepada VIP jemputan kita pada malam ini. Diminta sekali lagi kita menjemput pengurusi UTSM, Permasa UTSM. Kenapa kau ni? Kejap lah. Hai, kau ni mau jadi formal pun dah boleh sudah. Okey. Boleh sudah? Alright. Oh, mau panggil aku teman. Banyak gimmick betul. Oh, banyak gimmick betul. Okey, seterusnya. Kita akan menjemput. Profesor Madya Dr. Asri bin Selamat, Dekan Pembangunan Pelajar dan Pengembangan Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk tampil ke pentas. Kenapa saya nervous betul hari ini? Semalam tidak jauh macam ni. Ingat bercakap ni nak penat kah? Okey, berikan tepukan kepada untuk VIP kita pada malam ini. Ini dia. Terima kasih kepada VIP kita, Dr. Asri. Seterusnya, kita ingin menjemput VIP yang kedua, Profesor Madya Dr. Sir David Martin untuk tampil di atas pentas. Ya, berikan tepukan gemuruh untuk Profesor Madya Dr. David yang telah banyak memberi sumbangan dan sokongan kepada Permasa UTSM. Terima kasih, Doktor. Terima kasih ya. Ucapkan kepada Profesor Madya. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Sir David. Seterusnya. Okey, mungkin Bibim kita mau jemput. Okey. Kita mau jemput Profesor IR Abdul Aziz untuk tampil ke atas pentas. Silakan. Untuk menerima cenderahati. Ya, sorry lah. Kami dah tahu siapa-siapa yang ada ni. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana datang. Aisyah, coba aku yang benar. Okey. Berikan tepukan kemurah untuk semua VIP-VIP jemputan kita. Ya, tanpa beliau susah kita mau teruskan majlis kita. Okey. Alright. Seterusnya. Aktiviti yang kita tunggu-tunggu. Okey. Umumlah. Umumlah. Kau tiga, aku tiga. Cabutan tiket bertuah. Jadi kami akan umumkan. Ada 7 nombor di sini, tapi tengok 1, 2, 1, 2, 3. Ada 4 dengan saya, Cap. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay, Rome, kau sebut 4, aku sebut 3. Saya sebut dulu, Kak Cap. Ya, kau sebut dulu. Okey, yang dapat pemenang hadiah ini boleh ambil di belakang ah. Nanti okay. Selepas ini. Okey, nombor yang pertama yang bertuah pada malam ini, bukan pertamalah ni, yang keempat lebih ni kan. Okey, nombor dia 0000039. Okey, Tania.
Mana okay, lepas tu kau buang ya, kau buang ya. Seterusnya adalah 00030. 00030. Okay. Seterusnya, Tommy. 00042. Okay, seterusnya 00370. Seterusnya 683. Muka-muka sedih pun sudah. Seterusnya 515. Seterusnya, Romi. Nomor yang terakhir. Nomor yang terakhir. 00079. Okey, itulah dia. Semua pemenang nanti sila ambil hadiah cabutan bertuah di belakang. Ada urus setia yang jaga di belakang sana. Okey. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya. Kita baca tweet dulu. Saya baca tweet-tweet dulu. Ha? Tak ada subtitle ke? Tak ada subtitle ke? Mana boleh ada subtitle? Nanti kau tengok acara langsung selepas ni. Ha? Apa acara ulangan? Acara ulangan. Ada subtitle tu di bawah. Okey, geng. Daripada Melur, Nasira. Seterusnya. Okey. Daripada... Cakap ini. Daripada Syakir Yusof. Terbaik Acap. Saya sudah cakap. Ya Acap, kau memang terbaik bah. Terbaik lah Syakir Yusof. Acap Sabahan. Okey, Syakir Yusof terbaiklah. Thank you, geng. Okey, itulah sejak. Dan seterusnya, tak fahamnya bahasa Sabah dan Sarawak. Tapi... Sudah bapak baca tu Cap. Sudah ke tu? Ya. Seterusnya, berbakat 2 in 1 Ratu Borneo ni. Boleh menyanyi menari. Malatops, bah. Malatops daripada Abang Syafiq. Okey, itulah saja ya. Tweet-tweet kita pada malam ini yang boleh saya bacakan. Terlalu banyak. Ada berjuta-juta tweet. Okey, seterusnya. Kita tampilkan pula nyanyian lagu daripada saudara Anders. Di manakah anda Anders? Ya, di manakah anda Anders? Boleh pasang mana itu Anders? Lagu ya. Di mana anda Anders? Saudara Anders. Ya, mari kita berjoget pula kali ini. Belum. Ya. Di mana anda Anders? Persilakan Anders. Bukit Sematan, Pulau Sumatera, Gunung Selindung di Kota Jawa. Ya alai aku, mulia su penemu, mengejar kau seribu guna. Aku tak kira rugi, selagi aku nak puas hati. Biar aku amis, berkikis bulu betis, henti nuan benaunya di kebini. Semua berdiri semua. Woo! Kamu semua berdiri. Ya. Kamu semua berdiri ya. Siapa yang boleh menari, menari saja terus di depan pentas. Siapa yang mau menari, menari saja. Kamu. Oke. Pocok, pocok. Ilaman darah. Belakang namai gari. Itu dia.
Aku nak peduli, aku nak ngira rugi. Selagi aku nak puas hati, biar aku amis bekikis bulu betis. Henti nuan bedaunya di kebini. Hey, come on. Ya, mari kita menari bersama-sama. Jangan kamu malu-malu, geng. Datang siang depan, jangan kamu malu-malu, geng. Jangan kamu malu-malu, geng. Jika ajar jika aku tak peduli, aku tak kira rugi. Selagi aku tak puas hati, biar aku amis berkikis bulu betis. Henti duran bedaunya di kebi. Come on, semua berdiri semua. Woo! Woo! Terima kasih. Hey, Tina. Seterusnya. Nila. Seterusnya. Apa-apapun dari kita selama itu, kita tampilkan Jeff and the Gang. Pada negeri Sabah pula, tampilkan Jeff Rene. Cerita muda bikin sakit kepala, bila cari duit banyak alasan pula. Bila aramaiti sakit kau pun lupa, bila habis duit SMS minta baba. Seorang sumandang susah pun mau berhabis. Mari semua ayah jiwa sampai kredit. Sumandang kita ramai-ramai. Bila ditanya bila kita mau tunai, garuk kepala bukan sakit kepala. Biarpun mahan biarlah sampai sakit. Ya, ada hati bila cari duit. Biar seringit lama-lama jadi bukit. Hidup susah tidak lagi terhimpit. Dulu ngaman noni menangan bisnis aeroplen. Kerja puas siang malam tiada komplain. Barulah sekarang si kawan sudah berjaya. Kapal merah berterbang seluruh dunia. Apa-apa-apapun dari kita saja itu. Bila keluarga miskin, belum jaga duit, mau bayar mas kawin. Belum usaha kau cakap itu ini. Mas sampai tua lah, ku jangan tiada bini. Sakit kepala, gerak cari duit, banyak alasan buat. Bila aramaiti sakit kau pun lupa. Bila habis duit, SMS minta bapak.
Zaman dan susah pun mau berhabis. Ayat-ayat jiwa sampai kredit pun habis. Bila ditanya, bila kita mau tunang, garuk kepala, bukan sakit kepala. Biarpun mahal, biarlah sampai sakit. Ada hati bila mau cari duit. Biar sering kita malam menjadi bukti. Hidup susah tidak lagi terhimpi. Dulu gemetori beranam bisnis aeroplane. Kerja kuat siang malam tiada komplain. Tengoklah sekarang si kawan sudah berjaya. Kapal merah berterbang seluruh dunia. Apapun dari kita saja baikku. Tanyain bila keluarga miskin, konon tiada duit, mau bayar mas kawin. Belang usaha kau cakap itu ini. Pas sampai tua lah, jangan tiada bini. Yeah. Itu dia. Itu dia. Kita hangat jauh lagi. Ancap, mana kau? Oke, terima kasih. Oke, Ancap. Habis sudah. Habis sudah. Main kemana? Oke. Ada satu lagi. Sebagai penutup kita pada malam ini. Sebagai penutup kita pada malam ini. Ya. Gila peningnya kamu, Tanya geng. Oke, seterusnya. Adalah Jamila Dance. Dimana Jamila Dance? Ramai-ramai boleh masuk juga. Jamila Dance, ikut siap step nih. Musik kuat sikit, musik kuat sikit. Jamila. Musik up. Ya, yeah, come on. Terimalah Jamila Dance. Ramai-ramai siapa yang boleh tahu jauh lagu Jamila? Ya, three, two. Jamila watak apa salahnya rakyat Jamila? Kata mak esada. Rak. Jauhlah gogoda. Jamila watak apa salahnya rakyat Jamila? Kamu. Kamu. Jawa. Kita melayu mesa. Sare kesa kau ngesare. Come on. Tahu apa jamete? Kalah dua kali. Kesa kau ngesare. Kiri dua kali. Sare. Berak. Tahu apa atau mete? Jamina tak uru moro kamu. Come on. Kawan mencoro mai pangamoro ine bapa jadi uru beto. Siapa yang dia tahu boleh ikut? Jamina tak tak kurang kilo. Jamila wata. Come on. Go. Jamila wata. Itu dia Jamila Dan. Okay. Jamila wata. Apa sarang harakan Jamila? Ada mana sahaja. Jauhkan kogoda. Ya. Jamila watau apa sarang harakan Jamila? Pada tanah Jawa. Kesta Melayu mesa. Aman semua siapa yang tahu. Sare kesa kau ngesare. Sare, sare, sare. Jamete. Sare kesa kau ngesare. Sare, sare. Itu dia. Ate atamete. Jamila Dan. Jamila, tak kurang kilo, kerek kau meo pakai kata gagak kau meo dunia.
semua yang hadir pada malam ini. Saya Asra Ursina Abdullah dan pasangan saya, Robi. Oke, terima kasih kepada kami, pihak Rumah Sayu Tresham. Terima kasih kepada semua yang sudah datang pada malam ini. Ya, terima kasih kepada Div-Div Kehormat yang datang pada malam ini. Dan semua yang hadir pada malam ini. Kamu memang sporting, geng. Sporting, geng. Berikan tepukan kepada. Sekian saja daripada saya. Saya Asra Rusdi Abdullah ingin memohon maaf jika ada terlanjur kata terkasar pada Romi, berat deh. Dan saya Romi Zabinti Romi ingin memohon maaf jika ada silap dan salah kami pada malam ini. Sekian saja daripada kami. Malam Bayu Kedalang 2014. Ya, mas. Kita berjumpa lagi di lain dan waktu yang masa yang lain. Terima kasih semua dan berjumpa lagi. Diharap berjumpa lagi.